Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anakku, mari kita lanjutkan. Di tartil jilid keempat, kita buka dulu dari halaman yang keenam. Di halaman keenam atau halaman tartilnya, kamu harus membacanya supaya bacaanmu lebih lancar. Saya contohkan sedikit ya. ويسفي صدور قوم ليشهدوا منافع لهم لا تسريب عليكم اليوم وما كان من المشركين. Nah, di halaman ke-7 kita sudah belajar tentang huruf zai yang berharokat sukun dan huruf sad yang berharokat sukun. Perbedaan makhraj dan sifatnya, kamu harus betul-betul memperhatikannya. Dan cara membacanya tidak dibantulkan. Tidak boleh dibaca baz, biz, tuz, salah. Ya, ingat-ingat tidak boleh dibantulkan. Tidak boleh dibaca baz, biz, buz. Ya, dibacanya baz, biz, buz, baz, biz, buz. Ya, kita coba baca bersama. Hadza ma kanaztum wa nisfahu wa thulutsahu samaniyata azwajin sa'uslihi saqara rizqan hasanan wa yasla sa'iran. Nah, selanjutnya di halaman ketribat kamu harus membacanya sampai selesai ya, supaya bacaanmu lebih lancar. Saya contohkan sedikit. ذلك الخزي العظيم وهم يصرخون يزجي لكم الفلك فتنادوا مصبحين ونزداد كيل بعير ونمارق مصفوفة ويذرون أزواجا وأصحاب المشأمة. Nah, di halaman selanjutnya juga masih halaman tadribat. Zalika azka lakum la yamlikuna lakum rizqan linudhiqahum azabal khizyi asdaqal banati alal banina fatusbihu ala ma fa'altum nadimina walakum nisfu ma taraka azwajukum. Nah, di halaman ke-10 kita belajar makhraj dan belajar untuk membaca tidak memantul pada huruf H dan huruf H yang berharokat sukun. Cara membacanya bah, pih, puh, bah, pih, puh. Ya, silakan tirukan bersama-sama. Bah, pih, buh, bah, pih, buh. Ya, ingat tidak boleh dipantulkan. Tidak boleh kemudian dibaca bah, pih, puh. Ya, tidak boleh ada pantulannya.
Watahmilu asqalakum walayazaluna mukhtalifina walahum yahzanuna zukhrufal qawli ghururan. Ya, silakan tirukan bersama-sama. Watahmilu asqalakum ولا يزالون مختلفين ولا هم يحزنون زخرف القول غرورا. أحصى لما لبثوا ويخرجكم إخراجا والبحر المسجور ليخزي الفاسقين وهو يحيي الموتى لا يخلقون شيئا وسنزيد المحسنين وأخرج ضحاها. Nah, di halaman ke-11 adalah halaman tatribat. Silakan kalian untuk berlatih ya. Semoga dimudahkan dalam belajar tatili. Semangat!